Pimpinan DPR RI prihatin atas kisru yang terjadi di manajemen TVRI atas pemecatan jabatan Direktur Utama Helmi Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI. DPR RI juga mengimbau agar jajaran terkait TVRI segera menyelesaikan dan bertindak cepat agar pemberian informasi kepada masyarakat kembali berjalan dengan baik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai pertemuan di Gedung Nusantara Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan DPR RI prihatin dengan adanya kasus yang terjadi di lembaga penyiaran TVRI. Sufmi Dasko juga mengimbau agar kekisruhan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi dan meminta kepada pihak yang membawahi TVRI untuk segera membenahi dan bertindak tegas. Ya prihatin dengan kasus TVRI, eh, lembaga penyiaran terlama ya di Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang ditonton oleh begitu banyak orang dengan kekisruhan yang menurut kami tidak perlu eh, terjadi dan kejadian yang terjadi ini sangat memprihatinkan dan kami minta kepada eh, yang membawahi TVRI nanti akan eh, bertindak tegas supaya kekisruhan ini tidak berlarut-larut. Sufmi Dasko Ahmad berharap dengan langkah yang cepat dan tepat kekisruhan tidak berlarut-larut sehingga penyampaian informasi televisi milik pemerintah tersebut berjalan dengan baik. Kita tegas supaya kekisruhan ini tidak berlarut-larut sehingga tidak mengganggu kemudian proses pemberian informasi kepada masyarakat. Zikri dan Denus TPR Parlemen melaporkan.